Hai. Halo Kak Gilang. Jadi siapa ya? Terima kasih. Itu yang penting kerja yang gratis. Boleh disolusi nggak dari kalimatnya apa? Ini apa poni apa namanya? Ini namanya poni barcode karena bentuknya kayak barcode. Oh, cucu. Opera penjapa? Ya. Ya, ikut syuting hari ini, kita mau ikutin syutingnya Opera Van Java. Biasanya sebelum kita on cam atau kita syuting itu banyak disiapin, seperti ini teman-teman properti yang lagi mempersiapkan properti yang akan dipakai. Sekarang kita coba tanya-tanya yuk, gimana sih biasanya teman-teman produksi ini nge-request properti sampai akhirnya dipersiapkan sama teman-teman art. Bastiar, yes, gimana? Nanya dong. Iya, gimana? Ini biasanya gimana sih flow teman-teman produksi nge-request properti terus nanti sama kalian disiapin, itu gimana alurnya biasanya? Jadi alurnya adalah H-2 minimal tuh mereka udah masuk email ke kita, terus dari kita nanti di breakdown lagi tuh dari teman-teman PIC buat nge-breakdown mana yang dibeli, mana yang dari inventory, dan mana yang dibuat gitu sih. Dan itu nanti H-1 kita mempersiapkan semuanya. Pas di hari H-nya, final check, sama baru setup, gitu sih. Nah, biasanya properti yang paling susah, yang di-request sama teman produksi itu apa? Yang paling susah selama ini tuh biasanya, apa ya, kayak kostum-kostum Bang Haji sih. Oh, kayak, kostum gimmick? Ya, kostum-kostum gimmick gitu, yang dia jadi kaca, dia jadi headphone yang gede lah pokoknya di pala, kayak gitu-gitu sih. Itu biasanya idenya dari mana? Idenya dari mereka, tapi dari teman-teman produksi. Cuman kalau misalnya masalah pengembangan dan aplikasinya, dari kita sih, gimana caranya gitu. Nah, biasanya yang paling sering banget di request sama teman-teman produksi apa? Kayak contohnya sih, sepatunya di gimmick aneh-aneh gitu. Kayak contohnya pernah ada yang gimmick sepatu, dia sepatunya tuh kayak kulit durian gitu, yang warnanya hijau terus duri-duri gitu. Nah itu sih yang sering sih, sepatu sih. Tapi itu pakai sepatu beneran ya? Pakai sepatu beneran terus di retouch. Retouch pakai apa biasanya? Pakai busa hati, spon hati. Apa sih sebutan gitu? Busa hati ya? Yeah. Cucu, yaudah. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dengan tamu dan tante yang hari ini mengisi OVJ Taping. Langsung aja kita briefing ya, bapak ibu sekalian. Untuk segmen 1 di sini kita akan bermain, intinya nanti akan mendatangkan Bana Bilang. Opera Penjapa? Ya! Ya, sama teman-teman art yang nyeleneh dan biasa dia pakai Bang Ajis. Ini sepatu biasa. Tapi dia bikin kayak seolah-olah kayak duri. Ini terbuat pakai dari busa hati, jadi tuh enggak tajam sama sekali. Hai Juanita.
Nita. Halo. Kamu lagi ngapain? Aku lagi nyiapin wardrobe nih buat talent-talent. Udah sebentar lagi mau on cam. Ini buat siapa aja bajunya? Ini buat Teh Rina sama buat Elma. Jadi nanti akan ganti baju dari penyanyi sama jadi performer nanti juga. Jadi kilat nih ganti bajunya nih? Apa? Jadi kilat ganti bajunya? Iya dong, kita harus cepet-cepet emang. Kita sebelum mulai harus preparation, cek-cek audio supaya input dan outputnya maksimal. Kita cek, hilang nih, hilang. Ya. Tugasnya apa nih? Saya bertugas sebagai audio man di sini. Kok ada di floor sih? Biasanya ada di audio broadcast. Kalau gue sekarang sih di floor itu memastikan output suara di floor sini terdengar dengan detail dan baik. Terima kasih ya, Mas Hanif. Sama-sama. Yang botak itu Rio. Adalah persiapan buat opening. Biasanya kalau di OVG itu suka ada opening treatment. Opening treatment kali ini ceritanya adalah pertunjukan sirkus. Jadi nanti akan ada Bang Gilang dan Terina yang akan ganti baju secepat mungkin. Nah, biasanya sih mereka impersonate nih kalau kayak gitu. Kita lihat ya kayak gimana. Thank you.
lagi siap-siap. Jadi kita masuk segmen 2. Ceritanya nanti Bang Denny ini akan dinner sama Elma, dihibur sama beatboxers ala-ala Bang Ajis dan penyanyinya Teh Rina Nose. Tapi nanti akan datang juga beatbox yang asli. Nih, beatbox yang asli. Bang Ajis asli. Pemilik resto. Oh. Iya. Jadi siapa? Terima kasih. Ini mainan gombalan dulu biar habis itu Gilang masuk ya. Biasanya tuh suka ada 2 gate buat talent in frame. Sebelah sini satu, sana juga satu. Teriak keras nih sebetulnya adalah nih. Nah. Ardian. Yang kreatif yang suara keras paling keras kok ketawa. Jangan lupa nonton OVG, oke? Okay? Setiap hari apa? Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jam. Kecuali Rabu. Okay. Ya, ntar lagi nih. Yeah.
maksudnya apa nih? Maksudnya apa nih? Maksudnya apa? Kita mau ada urusan Pak keluar. Iya. Nah, maksudnya neneknya dia mau lahiran. Kalau itu bohong Pak, yang benar itu nenek saya mau sulam alis. Iya. Ya. Mohon maaf kepala sekolah. Saya hadir di sini untuk mengamankan sekolah ini supaya tidak ada yang berniat jahat. Guys, salah satu properti yang sering disiapin sama teman-teman art adalah uang mainan. Ada tulisannya nih, uang mainan. Jadi kayak nyata banget ya. Kayak asli. Nah, ini cuma properti. Oke. Bentuknya kayak barcode. Oh, impersonate susah apa enggak sih? Susah. Enggak ada semua juga susah, enggak ada yang gampang kok sebenarnya. Impersonate juga sama susah. Tapi butuh latihan khusus ya atau mengenali suaranya gitu. Ini sih observasi, sering-sering observasi aja gitu. Dadah.